Hai, apa khabar semua? Jeremy di sini. Selamat datang ke episod Borak Gadget yang terbaru. Dan hari ini, sebelum saya memperkenalkan gadget yang pasti menyeronokkan hidup anda, kerana ia adalah gadget yang sungguh cantik, sungguh canggih dan sungguh menarik mata, saya ingin memperkenalkan kepada anda makanan saya untuk hari ini, buah mangga. Kita makan dulu ya. Baiklah, hari ini kita akan bercerita tentang satu gadget yang baru. Gadget dia ada satu laptop, tapi mana gadget dia? Tangan kanan, tak ada. Tangan kiri, tak ada. Kita letak sini. Satu, dua, tiga. Nampak tak? Magic! Saya sudah jadi ahli silat mata yang barulah. Zaman PKP ni memang dapat memperkembangkan skill saya. Ini adalah Huawei MateBook X Pro, laptop terbaru dari Huawei, dan saya ingin berkongsikan 5 ciri laptop ini yang saya sangat suka. Ciri pertama, makan mangga dulu. Ciri pertama yang Jeremy sangat suka tentang laptop ni adalah reka bentuknya. Design dia ni memang sangat kelas, sangat sleek. Sleek dalam bahasa Malaysia ni apa? Bila you pegang kan, bila you angkat, bila you type, bila you rasa dengan ni, you rasa macam laptop ni sangat berkualiti tinggi. Sungguh anggun. Singer, songwriter, on, go! Sungguh ayu macam macam girlfriend yang you boleh bawa balik jumpa mak. Laptop ni juga sangat ringan. Dia lebih kurang 1.33 kg, didapati dalam 3 warna, Mystic Silver, Space Grey, dan warna di tangan saya ni, warna yang paling unik, Emerald Green. Tapi kan laptop ni bukannya hanya tentang reka bentuk. Macam mana pula dengan ciri-ciri yang lain? Tapi sebelum tu, kita sambung makan mangga. Salah satu lagi ciri laptop ni yang Jeremy sangat suka adalah skrinnya. Skrinnya pasti menarik perhatian sebab dia adalah skrin resolusi 3K. Dia adalah skrin sentuh. Warna yang dipaparkan, sungguh. Bila I tengok video kat laptop ni, Jeremy pun rasa macam macam steam lah. Baiklah, tiba masuk untuk ciri yang ketiga. Salah satu lagi ciri MateBook X Pro yang sungguh mengagumkan saya adalah jangka masa hayat baterinya. Now, of course, ini bergantung kepada tugas yang anda buat, sama ada you tengok video, atau you buat kerja, atau you main internet. Tapi dia boleh tahan sehingga 15 jam. 15 jam ni tak main-main lah. Tak pernah seumur hidup saya dapat tahan 15 jam tau. Kalau saya dapat tahan 15 jam, saya rasa saya ni pasti lebih popular dah. Design yang cantik, skrin yang bagus, jangka masa hayat bateri yang panjang. Macam mana pula dengan prestasi ni? Inilah ciri keempat yang Jeremy sangat suka. Laptop ni menggunakan chip Intel i7 generasi 10, 16GB RAM, 1TB SSD, dan ia juga mempunyai kad grafik GeForce MX250. Apakah maksudnya jika anda tak kisah tentang perkara-perkara teknikal macam ni? Jika anda menggunakan laptop ni, Mate X Pro, untuk kerja, tengok video, pasti tak ada masalah. Tapi jika anda ingin menggunakannya untuk main game, laptop ni kurang sesuai. Dan cerita akhir yang Jeremy sangat suka tentang MateBook X Pro ni adalah fungsi Huawei Share. Secara kesimpulan, Huawei Share ni membenarkan anda menyambung smartphone Huawei anda kepada laptop. Kongsi file dari phone ke laptop, laptop ke phone dengan senang. Huawei Share juga memberikan anda keupayaan untuk menggunakan apps-apps Android dari phone anda di laptop. Dan inilah dia 5 ciri MateBook X Pro yang Jeremy suka. Dan jika anda sedang mencari laptop yang baru, anda boleh pertimbangkan MateBook X Pro. Harga di pasaran sekarang adalah RM7,999. Laptop ni memang nak cakap murah, bukannya murah. Tapi fungsi-fungsi, ciri-cirinya memang premium, memang kelas. Dan jika anda mencari laptop yang convenient, yang ringan, yang design dia cantik dan berfungsi dan prestasi yang baik, bolehlah anda cuba Huawei MateBook X Pro. Baiklah, sampai sini saja video untuk hari ini. Kita akan end the video here. Kita tamatkan video di sini. Jika anda akan membeli Huawei Mate X Pro, beritahu saya di komen, beritahu apakah pendapat anda tentang komputer riba ini. Dan sehingga kita berjumpa lagi di episod di hadapan. Saya Jeremy and we'll see you soon.